harus apa? Aku lagi yang jadi korban. Kesel kamu, Ros. Kalau seandainya saya memiliki banyak hal, memiliki apa-apa, sabar, saya menjadi pejabat misalnya, mungkin saya lebih jahat daripada mereka. Kok masih jadi ketua gitu ya? Itu abad 40 tahun kemudian. Saya pikir kayaknya dikasih kerja. Iya memang. Aduh Bapak udah mau akhir. Tor dari orang tidak merasa Tur. Kurang dari orang demaki kiwasi cemas terlalu menghayati tiap kebersihan saya ya itu. Iya, Cu. Bertanya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Enggak tahu, Cu. Tapi jangan marah. Oh, tidak. Seorang anak wajib menanyakan sesuatu kepada orang lain yang tidak dimengertinya. Bicaralah, katakan. Duduk. Duduklah di sini. Katakan. Teng, nang ada karo iki. Bodoh sekali lagi. Mbak, ya. Memori penuh. Sini. Tapi nanti kakek marah. Enggak kok, Cu. Aku bukan anak sastra loh. Ini seharusnya yang maju. Jadi cucu. Kok baru datang? Tahu. Acaranya kok baru datang? Dede, Mbak. Kamu enggak tahu. Apa? Pupu. Pupu. Kenapa? Kenapa itu? Ini, Kak. Itu minum. Kenapa, Mbak? Mau minum juga? Iya, sih. Juga kok anu Pak Iza? Pak Iza? Megang senjata. Pengatan dia. Yang kamu tanyakan tadi malam, kok kayak punya HP? Ya kayak burun anu biru, Wak. Kuncingan biru. Bu. Berdiri. Yang berdiri. Saya Mas Eka. Awas, ini ketinggalan. Pandang mata kakek. Ayo, ayo. Anu tadi sama dia. Iya, sama. Maju, tapi. Ini mah duit. Hah? Kan tapi rumah duit. Enggak. Apakah kru kamu tidak mengajarkan kepada kamu bahwa di tahun 45 Bung Karno dan Bung Hatta mempertanggungkan serius hampir tadi. Kok itu virtual Indonesia? Jabatan datang ketika dia. Ya. Ini menyatakan ketika Pak Tua yang kampung. Kok ria dari kota. Kota mana? Macam-macam. Jember. Oh, ngapain? Minyak owa tengah. Sabar, Mbak. Sabar. Iya. Lipo, Re. Hah? Lipo. Apa? Lipo. Iya. Iya. Iya dong, produk Lipo. Lipo parkiran Budi Roh. Konan. Kok malu ya mau ambil foto jadi ya? Foto saya aja, Mbak. Berdua. Enggak. Kok baiklah, Mbak. Tega banget. Belum tentu dengan
seutuhnya bahwa kita akan maju dengan negaranya. Kumus. Mengerti kamu? Ngapain tadi nih? Promosi? Iya. Oleh pencem. Mas kaki oleh pencem. Punya otak pengarang. Jangan cucu-cucu. Kenapa gue ini gue sekarang? Dengan kamu mengatakan tidak berarti kamu sudah merdeka. Hanya orang-orang yang merdeka lah yang berani mengatakan tidak. Lo arah pakai kok lah, los, kai betul. Kenapa? Lo arah pakai? Hanya orang-orang yang merdeka lah yang berani mengatakan tidak. Karena orang yang tidak merdeka, tidak berani, tidak mampu. Dan tidak bisa mengatakan tidak. Mengerti kamu? Jadi kita sudah merdeka, kek. Ya, kek. Kita sudah merdeka, kek. Betul kata orang-orang bahwa kita sudah merdeka, kek. Ya, kek. Kita sudah merdeka, kek. Juk. Gak merdeka masih belum, kek. Waduh, gak kelihatan kek. Ya wajah wasi. Coba untuk menaikkan bendera ini jauh di langit. Tahu memorinya pirapis.